Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview kalau kalian lagi mencari game yang seperti dengan GTA role play di Android. Nah, kalian bisa coba game ini karena game ini memang khusus role play open world ya. Kemudian ada juga update, mereka juga sering melakukan update dan 2024 ini juga melakukan update terbaru. Jadi ini game kayak GTA role play Android yang betul-betul role play ya guys. Gimana kah gamenya? Apa nama gamenya? Gimana gameplaynya? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu atau kalian juga belum tahu sama sekali. Jadi langsung aja kita ke gamenya. Oke guys, ini dia gamenya. Masih sementara loading ya. Oh, masih download data lagi di dalamnya. Lumayan. 1741 MB itu berarti 1,7 GB guys. Oh, lumayan berarti ya, lumayan ukurannya guys. Nah ini guys, oke guys, sudah selesai download, jadi kita update aja. Nah di sini kita bisa login. Nah nama gamenya by the way One State Role Play. Menurut gua ini salah satu game role play terbaik di Android guys. Sorry ya, kita login pakai Google aja. Oke, kemudian bahasanya kita pakai bahasa Inggris aja. Nicknamenya nggak bisa diganti guys, ya udah. Nah di sini kita pilih server kayaknya guys. Total online itu adalah 688, lumayan. Yang rame kita pilih yang Lumita US. Nah rame ya. Jadi kalau kalian cari game roleplay ini aja guys. Oh ada storynya guys ternyata di awal. Dulu nggak ada, jadi ini termasuk baru. Yo, Sunny LA bro. You'll finally met it. I called my driver to meet you at the airport and bring you over to see me. Just hurry up. Ada storynya, mantap. Dekat scene-nya. Good, you're here. First things first, we're headed downtown. They asked me to tell you what this city's all about. So listen up. Only two things are important here. The first is money. LA's finest drive the best cars. Jadi ada dua hal yang penting katanya guys. Uang. Pertama uang. Kedua kekuasaan. We live in a world where the law is king. The police and even the military make sure you follow it. And some people in this city made it so big, they've even got power. Jadi kita ini kayak clue ya. Pekerjaan apa yang harus kita ambil guys. Some do it fast, some slower. So if you want to make something of yourself in this city, you gotta try your hardest. Good luck. Nah, lalu seperti biasa kita suruh bikin karakter guys. Ira. Oh ini nama kita ya guys. Jadi tadi cuma nick kita guys. Kalau nama kita lain lagi. Yang lag swag. Gini aja lalu kita create karakter. Grafisnya kita coba kasih high guys. Red marker show your destination. You can also use the minimap navigator to get around. Tap to drive forward. Grafisnya bagus guys, kalau menurut gua ya. Dan ini udah jauh berbeda daripada yang terakhir kali gua review guys. Udah jauh berbeda ya. Bentar guys, kayaknya grafisnya masih bisa dimaksimalkan guys. Oh ini masih ada high. Oh masih ada ultra guys. FPS-nya juga bisa 60. Oke, kita coba. Oh. Beda ya. Jadi tergantung handphone kalian, guys. If you want to make it in this city, oke, lanjutan story-nya, guys. All the great startups were first based in garages, but I'm giving you your tapi own si office. This is where I first started building. Ini cuma penjelasan aja ya. Kalau kita mau survive di kota ini ya kita harus harus bertahan hidup, berkuasa dan sebagainya.
Your family helped me stay out of prison. Nah, Ralph, you finally help me keep listening. Keep listening. I'll start you off running one of my old listening. New one available business. No available contracts. Realitas complete, okay. You'll never get anywhere. Start. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Manage business. Kita pilih bisnis kita, guys. Bisnis kita logonya apa nih? Pakota aja ya. Oke. Suaranya ya agak pelan, guys. Kalau ini sudahnya udah maksimal nih. Soundnya. You know Uncle Ralph, he ain't here to always. You can make the. Gila, ini udah jauh berbeda sih dari terakhir kali gue review, guys. Jadi ya worth it lah kalau kita mau nge-review lagi, guys. Dan kalau misalnya kalian terakhir kali lihat gua parking lot. Nah, lalu kita harus pakai motor. You start car, open the radial. Select the car icon. Start. Tap the quick access menu. Kemudian select a job. Set waypoint. Nah, ini juga udah dikasih tutorial di awal, guys. Agar kita nggak bingung, guys. Oke, job pertama kita jadi kurir, guys. Karena ya kita masih baru banget. Jadi kita harus mulai dari jadi kurir dulu. Mundur, please. Switch the courier job marker and stand on. Oke, bisa turun kayaknya. Train. Start working. Oke, delivery service available. Oh, enggak. Tapi motor gua nge-stuck, guys. Gimana ini? Muter aja kayaknya ya. Awalnya kita memang mulai dari kurir dulu, guys. Tapi lama-kelamaan tentunya kita bisa lebih baik lagi, guys. Pick up point, enggak tahu apa yang di pick up di sini. Barang apa yang di pick up belum tahu. Lalu kita ke tempat pengantarannya, delivery point. Oh, mundurnya pelan banget kalau motor ini. Oke. Dapat duit, kalau kita mau lagi ya pergi lagi ke tempatnya, guys. Tempat pekerjaannya. Delivery point lagi. Oh, delivery pointnya udah banyak, guys. Ini kurir apa sih? Jangan-jangan kurir Zabu, guys. Oh, ini pick up lagi. Oke, get results. Not bad. I know making delivery. You finish your first work. Oke, lalu ada pekerjaan lain lagi, yaitu sebagai ini udah beda banget gitu seriusan. Oh, ini bisnis vehicle are not allowed. Oke, nggak bisa pakai. Eh, buset, barbar banget. Kita nggak bisa pakai kendaraan, guys. Lalu manage business. Delivery service complete. Pekerjaan pertama kita selesai. Dapat kontrak lagi tadi, dapat duit, dapat kontrak. Nah, yang pasti ini nggak bisa pakai cheat ya. Jadi kalian memang harus main dari awal, guys. Isu tas. Working level. Get profit. Lalu apa yang akan kita beli? Oh, beli cash. Ujung-ujungnya sih kalau kalian main murni agak susah, tetap kalian akan kalah dengan yang pakai duit, guys. Nah, ini ada ngegacanya juga ternyata. Dapat apa tuh? Today's your lucky day. I'm go.
Oke, gitu ya guys gamenya. Gimana? Keren kan? Untuk kalian mau yang cari game roleplay keren, ini wajib kalian main. Nah, gitu aja untuk gamenya. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.